Apa yang dah berlaku, ya? Kenapa tiba-tiba jadi semua ini, Mak? Ada apa dekat pokok besar itu, Ustaz? Dunia jin. Apa yang Soraya sembunyikan pada Abang selama ini? Orang mulian. Kita hanya perlu lawan. Dan pokok besar itu adalah perkampungan mereka. Kenyataan manusia biasa terbatas untuk melihat. Orang-orang di kampung ini semuanya dah macam dalam filem Melayu purba. Sudah. Mana luka tadi? Kami dah dijampi kebal sejak zaman nenek moyang kami lagi. Keluarkan aku jalan keluar! Di mana jalan keluar? Madura! Biarkan. Kita teruskan. Jangan berhenti. Aku dengar suara dia, Janda. Aku dengar dia berhenti. Aku pun dengar. Di mana dia? Kenapa dia tak muncul? Mana dia, Janda? Sabar, Idura. Ustaz semua tengah usahakan. Sabar. Hati-hati, Idura. Idura! Ustaz semua, walau apa sekalipun terjadi, kita akan tetap teruskan walaupun bahagia hari di sini. InsyaAllah. Adura, pergilah balik. Tak elok Adura duduk di sini. Lagi pula hutan. Adura kan mengandung. Ya? Biar kami yang teruskan usaha ini. Jana, bawa dia. Baik, Ustaz. Jom, kita balik. Ah.
Abang Johan. Janganlah buat seperti tadi lagi. Tolonglah jangan tinggalkan Suraya. Suraya kan isteri Abang. Dan Abang dah berjanji takkan tinggalkan Suraya. Tolonglah Abang. Inilah padanya kalau tidak mendengar kata. Tengok si Johan ini. Kesian. Suraya, bagi Johan minum. Minum, Mama Johan. Minum, Johan. Kau terlalu letih. Kau perlu minum. Dura, kau kena kuatkan semangat, Dura. Pasal tu je yang boleh tolong Johan balik semula. Sekarang kita dah tahu Johan kat situ. Bersyukurlah. Yang penting sekarang, kita teruskan berdoa, Dura. Dah maghrib. Jom solat. Jangan. Kita sama-sama doakan Johan selamat balik. Ya, Dura. Kita doa sama-sama. Awak jangan lupa gosok minyak ni malam ni juga. Ya, esok awak minta tolong kawan awak mandikan bunga. Ya, semuanya saya dah jampi. Lusa awak datang, saya akan pasangkan susu. Kasih Adinda. Ya, saya jamin suami awak tak akan cari lain. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Terima kasih. Saya balik dulu ya. Iya. Yang tua aku tak nak. Aku cuma nak duitnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashma'u indahu ila bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ila bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwa al 'aliyyul 'adzim. Semoga Johan selamat. Amin. Semoga segala yang tadi gini ya Allah. Tunjukkanlah jalannya. Tunjukkanlah jalannya ke tempat yang benar dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ku mohon padamu, ya Allah. Berkatilah permintaanku. Semoga Johan nampak petunjuk. Amin, amin, amin. Allah, 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 Allah,
Subhanallah, 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 Jahanam. Tok, buka pintu, Tok. Mona ni. Tok. Buka pintu, Mona ni. Tok, kenapa saya masih diganggu hantu? Malam tadi saya kena pukau. Saya hampir terjun dari apartmen saya, tau. Nasib baik kau masih hidup, kan? Jangan ganggu aku. Aku ada kerja penting nak buat. Apa yang lagi penting dari masalah saya? Adura pasang orang untuk keluarkan Johan. Biarlah orang keluarkan dia. Bila Johan dah balik, baru kita cuba cara lain. Kalau nak tunggu Tok, berbulan-bulan Johan jadi makanan kat jin-jin tu. Tak boleh macam tu. Kalau Adura dapatkan suaminya semula, kau tidak akan dapat Johan langsung. Dia pakai ustaz. Mereka kuat. Aib kau akan terbuka nanti. Sudah. Kau duduk sini sekarang. Jangan ganggu kerja aku. Abang Johan, mari makan. Abang tak ada selera. Abang Johan dah tak sayangkan Suraya lagi ke? Sayang. Kalau sayang, kenapa Abang Johan nak tinggalkan Suraya? Abang tak bermaksud begitu. Jadi apa maksud Abang sebenarnya? Suraya, janganlah dia asak Johan tu. Berilah dia peluang untuk berfikir. Suraya perlu lembut dengannya. Kerana itu adalah kepribadian kaum kita. Manusia tak suka dengan keributan. Ya? Baik, Mak. Susah sikit. Tak seperti sebelum-sebelum ini. Kita pernah lakukan. Kemah ke itu? Saya dapat rasa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kami datang ni arahan Tuan Saiful. Jadi kami bawa kemah ni untuk mempermudahkan kerja Ustaz. Syukur alhamdulillah. Tapi ni nak tanya ni. Tuan saya pun tak datang ke? InsyaAllah, Ustaz. Sekejap lagi dia datang. Jadi itulah kemah yang kami bawa tu, Ustaz.
Abang Lan selalu balik rumah mak dia sebab nak tahu perkembangan Kak Dura. Dia risau, ya? Kita semua pun risau. Ayah, Mil tahu ayah boleh bantu. Buatlah sesuatu, ayah. Selama ini, pedang ini diturunkan kepada keturunanku hanya sebagai penjaga. Malam ini, aku serahkan pedang ini pada turunan asalnya. Kau kuamanahkan menjaga pedang ini. Saya tak faham, Tuan Guru. Dan saya tak tahu apa-apa tentang pedang ini. Kau berguru kerana ianya adalah warisan kau. Ilmu persilatan yang kau warisi adalah waris turunanmu. Tapi banyak yang kau tak tahu. Almarhum Tunggal bin Ubaidillah, Wayang Kak, adalah mahguru kepada kita semua. Dia hebat menentang makhluk jahat yang sentiasa cuba menyesatkan manusia. Pedang ini adalah senjatanya. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang akhir, moyang aku diamanahkan menjaganya sehingga lahirlah anak kau, Adura. Adura mewarisi ilmu kebatinan almarhum. Adura? Thank you.
Salah tu ayah. Ayah salah. Macam mana Dura tahu ni? Ya, ayah salah. Ayah dah lupa ke? Tumbukan tu bukan ke bawah, tapi ke atas. Ayah. Macam mana Dura tahu ni? Oneng tunggal. Siapa yang bagi tahu? Oneng tunggal. Dura. Bila Dura jumpa dia? Selalu. Terharu aku tengok diorang semua. Tunggu lumus nak selamatkan suami aku. Padahal diorang tak ada kena-mengena pula keluarga aku. Terhadap diorang, hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan diorang tu. Kita nak sediakan makanan untuk diorang tak? Yelah, diorang pun tengah rehat tu. Jom. Baik betul polis-polis tu semua, kan? Siap pasang kanopi lagi. Diorang memang ikhlas nak tolong. Boleh tak? Boleh. Aku buat tu, Jom. Siapa yang pasang kanopi ni, Ustaz? Tuan Saiful. Anggota dia yang hantarkan kanopi ni. Macam mana, Ustaz? Ada apa-apa berita tentang suami saya? Belum lagi. Tapi saya ada satu petunjuk baru. Mungkin malam ni ada gangguan lagi. Saya rasa lebih baik Adura dengan Jana berlindung di rumah dan bantulah dengan doa dan juga zikir. Ya? Walau di mana kau berlindung, aku akan tetap ganggu kau. Kau yang mulakan ini, Adura. Kau tak akan selamat. Dia pembantu aku. Pergi kacau ustaz-ustaz tu. Mati pendamping terbaik aku. Kuat sangat ke ilmu yang orang pakai tu? Diam! Ganggu kerja aku.
Terima kasih, Tuan. Kami menghantarkan anggota untuk pasangkan khemah. Dapat juga kami semua berteduh. Terima kasih, Ustaz. Ini dah jadi tanggungjawab kami. Bantu apa yang patut. Jadi saya harap Ustaz dapat bantu kami untuk selesaikan kes ini. InsyaAllah. Tapi memang wujud, Tuan. Allah SWT pun jadikan empat makhluk yang berakal. Dari malaikat, iblis, manusia dan jin. Ini yang sekarang kita hadapi. Manusia biasa tak nampak dengan mata kasar. Tapi insyaAllah, saya akan cuba keluarkan Johan daripada alam gaib. Terima kasih, Ustaz. Dengan aku ya. Jana, aku pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Alhamdulillah, segala keajaiban datang daripada Allah. Ada masalah ke? Masuk dulu, Tuan. Ada apa? Kami dengar suara memekik tadi. Ada gangguan dekat dapur tadi. Tapi dah pergi. Ada sesuatu yang cuba tarik saya tadi. Nasib baik Adura ada bantu saya. Ayat apa yang Adura baca tadi? Saya sebut Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ianya diberkati oleh Allah SWT. Adura dibantu oleh insan yang sayang pada Adura. Suraya, abang nak cakap sikit. Kalau ada perkara yang tak elok, Suraya tak nak dengar. Suraya hanya mahu bahagia. Dengar sini, Suraya. Abang kena balik rumah abang. Abang perlu jumpa isteri abang, Adura. Suraya ni bukan isteri abang. Ya. Suraya juga memang isteri abang. Tapi abang tak boleh tinggalkan Adura.
Adura sekarang ini tengah sarat mengandung. Dia mengandungkan anak abang. Dan abang tidak mahu nanti bila anak itu lahir dan membesar, abang cara di sisinya. Semua kena faham. Lagipun abang terpaksa berulang alik ke sini dan juga rumah sana. Abang kejam. Suraya. Kau jangan takut. Aku masih berusaha. Dahlah, Tok. Saya tahu Tok ada agenda sendiri. Kan saya dah kata, keluarkan Johan dari alam bunian tu. Tapi Tok, buat cara Tok sendiri. Dah lama tahu saya tunggu. Bosan. Mona! Suraya tak boleh terima semua ni, Mak. Abang Johan katakan yang dia sayang pada Suraya. Tapi kenapa dia harus balik pada Adura? Nantilah Mak fikirkan apa yang Mak boleh buat. Masalahnya sekarang, Adura tu manusia bersakti. Apa? Demi anak, ayah sanggup melakukan apa saja. Ayah harap Allah akan mengampunkan dosa kami sekiranya perbuatan kami salah di sisi agama. Ayah tak buat apa-apa salah, ya. Amalan ayah tu berlandaskan agama Islam. Selama ni ayah takut kena tuduh khurafat. Sedangkan orang yang tuduh ayah tu yang membelantu. Ketakutan ayah tu datang dari hasutan iblis yang tak mahu keturunan kita gagah memperjuangkan agama kita. Ayah dan kakak pelapis untuk melawan syaitan. Ustaz balik, Ustaz. Tiba kata-kata. Tabur kata-kata. Tabur, Ustaz. Kata-kata, Ustaz. Tabur, Ustaz. Cuma sana, Ustaz. Ustaz, buang. Tu tepi tu. Tak pusing, Ustaz. Tak apa. Tak apa kata-kata. Seratakan dia. Subhanallah.
Tak boleh, Ustaz. Ustaz pergi tempat pergi mandi dulu. Ya? Dura, jangan lagi risau lagi. InsyaAllah. Benda tak akan kacau Dura lagi. Benda tu datang dari mana, Ustaz? Suka sakat pokok itulah. Dia saja nak mengganggu kita supaya kita tak teruskan usaha kita. Kita tak perlu takut. Tak apalah. Adura naiklah dulu. Tak elok berembun lagi pun Adura mengandung. Saya nak buat kerja saya dulu. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Saya dengan Kamal nak minta dia dulu. Kalau ada apa-apa perkembangan, Ustaz boleh hubungi saya. InsyaAllah. Saya balik dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Tahuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yaqdiru bainahuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ma, ma tahsu ma anta. Panas. Ini mesti kerja mereka ni. Dura. Apa Johan? Ma. Johan. Johan dah berjaya dikeluarkan. Macam mana ayah tahu? Kerana sumpah dan janji. Bila dia dah izinkan. Tiada siapa yang mampu menghalangku untuk aku menyelamatkan suamiku. Roh kau telah diikat. Aku akan pergi jumpa Johan. Aku terperangkap di sini. Akan ku bawa pulang suamiku yang tercinta. Hancur berderai jadinya. Kebahagiaan yang ku mimpi hanya sia-sia. Ibarat terkunci jampi serapah. Ku kecewa, ku berduka. Janganlah kau bersedih, janganlah dirimu pun dah berduka. Ini semua cobaan Tuhan Maha Esa. Terimalah dengan hati yang reda, mungkin ada rahmat di sebaliknya. Tanpa ku sadari, dibuai indahnya perasaan di alam fantasi.